Suatu hari, dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung cemar bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan cinta kita.
Keluar dari sekolah yang penuh kasih ini. Tapi hatiku tidak pernah berubah. Guru saya selalu menjadi guru saya. Mungkin aku akan melupakan pelajaran dari apa yang telah diajarkan kepadaku. Tapi aku tidak pernah lupa dengan semua jasamu kepadaku. Hari ini jiwa dan alur kita rasanya begitu bimbang. Perpisahan yang sebentar lagi mendekat akan mengantarkan kita pada hari-hari yang tak biasa. Suka, duka, perselisihan, dan kebersamaan selalu ada di keseharian kita. Tapi percayalah, walaupun nanti kita saling menjauh, hati kita akan selalu terikat. Persaudaraan yang erat ini semakin jauh, hatimu semakin lebih dekat. Lalu sedih teman, marilah hadapi perpisahan ini dengan optimis. Karena kita akan menemukan suasana yang baru, bukan di sini lagi, tapi di sana. Cukuplah setiap kenangan yang telah kita simpan. Datang akan pergi, lewatkan berlalu. Ada kan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbit kan tenggelam. Pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun
siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa diri. Ku harap terbaik untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a a'malina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, duhai Rabb, Zat yang Maha Kasih tiada pernah pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang untuk hamba-Mu yang Engkau sayang. Pada hari ini Senin 11 Mei 2020, kami keluarga besar SMA Negeri 64 Jakarta, dalam suasana yang berbeda, kami berkumpul dalam jarak pandang dan raga, hati dan pikiran dalam asa yang sama, melaksanakan acara pelepasan siswa kelas 12 tahun pelajaran 2019-2020. Dengan tulus kami bersimpuh memohon kepada-Mu ya Allah, berikan kelancaran dalam segala urusan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan serta kekhilafan kami, dosa bapak ibu kami, guru-guru kami, dan bimbinglah kami dengan petunjuk-Mu dan luruskan kami ke jalan yang benar. Ya Allah, ya Qawi wa Karim, duhai Rabb yang Maha Kuat lagi Maha Mulia, Engkau tunjukkan dan Engkau perlihatkan kekuatan dan kekuasaan-Mu dengan Maha Pemberi-Mu dan Maha Kelemah Lembutan-Mu. Seluruh anak-anak kami berhasil dan lulus 100% pada tahun ini. Karenanya ya Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Kuat, jadikan kami orang-orang yang tidak pernah lupa untuk bersyukur dengan segala anugerah dan nikmat-nikmat-Mu. Jangan jadikan kami hamba-hamba yang sombong dan takabur. Jangan Engkau selipkan dan tanamkan di hati kami kelalaian dalam melaksanakan segala kewajiban-kewajiban kami terhadap-Mu. Ilahi Rabbi, Allah yang Maha Perkasa, jalan panjang masih terbentang di depan anak-anak didik kami. Meski sebenarnya kami tidaklah tahu seberapa jauh mereka akan melangkah, tapi ya Allah, sungguh kami hanya berharap cinta-Mu. Mudahkanlah langkah mereka
luruskanlah jalan mereka dan lapangkanlah kehidupan ini bagi mereka nantinya. Karuniailah kami kemampuan untuk menjadikan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ilahi Rabb yang maha bijaksana, kami memohon kepadamu dengan kesucian wajahmu dan cahaya sucimu. Jadikanlah lulusan SMA Negeri 64 Jakarta ini lulusan yang benar-benar bisa memanfaatkan ilmu yang dimilikinya sesuai dengan harapan kedua orang tuanya dan masyarakat yang menantinya. Berikanlah kekuatan kepada mereka dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Berikanlah kepada mereka kesanggupan untuk menunaikan titah dan amanahmu demi zahirnya kerajaanmu di muka bumi ini. Karena engkaulah pemilik kerajaan langit dan bumi. Tanamkanlah pada mereka kejujuran, walaupun terkadang kejujuran itu menyakitkan. Berikanlah kepada mereka keberanian untuk selalu menyerukan bahwa yang benar itu benar adanya dan bahwa yang salah itu salah adanya. Ilahi Rabb kami yang maha menggenggam, genggamkanlah kami dalam kekuasaan dan kekuatanmu, sehingga tak satu pun kekuatan mampu melemahkan iman kami, tak satu pun kekuatan mampu meruntuhkan kebersamaan kami, dan tak satu pun kekuatan mampu memecah belah pihak persatuan kami. Ya Allah, tak layak kami meminta-minta lebih kepadamu, karena sungguh engkau telah memberi sangat banyak kepada kami. Namun ya Wadud, siramkanlah kesejukan di hati kami, karena sebagai tanda engkau mendengarkan permohonan kami. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina allazina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyati qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.